Rupiah. Wow, 28. Banyak sekali. Tapi di bawah Kementerian Agama itu masih buat laporan, tapi alhamdulillah sekarang laporannya sudah online dari Simpatika. Kalau di dinas itu, di Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan itu langsung di Dapodik. Kalau kita Simpatika, banggalah menjadi guru di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini coba saya akan membagikan berapa gaji guru non PNS di bawah Kemenag, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang sudah sertifikasi ataupun impasing, ya. Yang sudah tersertifikasi ataupun sudah impasing. Berapa sih nominal gaji yang diterima tiap bulan, triwulan, kalau 6 bulan atau bahkan 1 tahun? Berapa kira-kira? Kita simak aja ulasannya. Namun sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe Aku Star Channel, ya. Biar ya saya juga bisa dapat penghasilan, sekalian Anda juga bantu saya. Kalau Anda nonton video ini dan sponsornya jangan dilewati kalau bisa, ya. Kalau bisa sesama guru jangan saling ada dusta. Yeah. Oke, berapa sih gaji guru non PNS ya yang sertifikasi ataupun sudah impasing? Ya, di tahun 2019 ini Kemenag mencairkan sertifikasi impasing itu bersamaan, tapi dicairkannya itu setiap triwulan atau 3 bulan sekali, ya. Jadi kalau golongannya impasingnya itu A1, inilah gajinya. Kalau 3 bulan, setiap triwulan guru sertifikasi dan impasing itu menerima gaji sebesar 7.1595 rupiah. Nah, triwulan. Jadi kalau dihitung-hitung gaji pokok adalah 1.500. Dan kalau dikalikan 3 maka 4.500. Nah, impasingnya lebihnya dari yang 3 juta, dari 4.500, terus kemudian lebih 2.500.500, ya. 501 maksud saya, 2.501.595 rupiah. Jadi perincinya, kalau 1 bulan sertifikasi mendapatkan 1.500 ditambah impasing golongan 3A itu adalah 833.865 rupiah. Jadi kalau dikalikan 3 bulan karena cairnya triwulan itu adalah 7.1595. Nah, itu kalau triwulan. Kalau misalnya sekarang 6 bulan. Cairnya 6 bulan. Tinggal kalikan saja, ambil kalkulator Anda. Anda setiap 6 bulan akan mendapatkan sertifikasi dan impasing lengkap, dibulatkan menjadi 14.3190 rupiah. Pembagiannya adalah 9 juta untuk gaji pokok sertifikasinya, impasingnya adalah 5.3190 rupiah kalau 6 bulan. Jadi banyak sekali, ya, banyak sekali. Jadi gaji pokoknya dari 1.500 dikalikan 6 maka jumlahnya 9 juta
Terus kemudian ditambah lagi inpassing sebanyak 5.3190 rupiah. Jadi jumlah totalnya adalah 14.3190 rupiah. Kalau 6 bulan, berbahagialah untuk guru-guru sertifikasi yang inpassing juga walaupun bukan PNS. Nah, yang terakhir, jangan lupa subscribe ya, dukung kita, aku Star Channel. Dan yang terakhir, kalau misalnya 1 tahun, 12 bulan, kita tinggal mengalihkan 1.500 dikalikan 12, 1 tahun. 12, 1 tahun ya. 12, 1 tahun. Maka jumlahnya adalah 18 juta rupiah. Wow. Ini 18 juta banyak sekali, langsung lari pagi. Langsung lari pagi. Saking senangnya. Kalau 1 tahun, terus kemudian impasingnya berapa? Golongan 3A. Golongan 3A impasingnya adalah 10.6380 rupiah. Jadi jumlah total adalah guru impasing dan sertifikasi golongan 3A mendapatkan uang sebesar 28.6380 rupiah. Wow, 28, banyak sekali. Tapi di bawah Kementerian Agama itu masih buat laporan, tapi alhamdulillah sekarang laporannya sudah online dari Simpatika. Kalau di dinas itu, di Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan itu langsung di Dapodik. Kalau kita Simpatika, banggalah menjadi guru di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Hidup. Jangan lupa zakat. Hidup Jokowi. Prabowo hidup. Bye. Dukunglah sesama guru-guru sertifikasi. Jangan lupa subscribe. Di bawah aku Star Channel. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.